what guys, dunia kita diserang UFO raksasa. Jadi kita harus membangun aliansi dan benteng terkuat. Tapi ada Skibidi aneh. Halo teman-teman, nama aku Langit Raja di Jalada. Oke guys, balik lagi bareng Kakak Twins dan kali ini kita akan mainin game Roblox lagi dan Tower Defense KBD lagi guys. Jadi ceritanya kita ada di padang pasir guys dan dunia kita diserang oleh UFO alias UFO alias alien guys. Jadi kita harus membangun aliansi yang paling kuat dan benteng yang paling tangguh guys dan ini aku udah membangun benteng yang cukup lumayan lah ya. Di samping itu aku juga bikin apa namanya aliansi yang ya lumayan. Tapi belum bisa di upgrade jadi yang terkuat guys. Jadi kita harus ngumpulin dulu uang-uangnya guys. Agar kita bisa mengupgrade semua pasukan atau aliansi yang kita punya guys. Nah aku udah upgrade satu nih guys lumayan ya guys ya. Tuh bentukannya udah big TV man ya. TV man. Di kameramen dia nyerangnya ke semua orang yang ada di area of effect gitu ya. Bukan ke satu yang paling depan atau yang paling belakang atau yang di tengah guys. Tapi ini semuanya kena ya guys ya. Tapi memang si damage-nya nggak terlalu gede guys. Dan di atas di seberangnya maksudnya kok di atas sih. Nah kalau di atas tuh di sini guys. Jadi di seberangnya dia tuh kita bikin pos keamanan. Dan di atasnya juga kita taruh satu plunger kameramen guys. Dia mau aku upgrade juga guys. Sebenarnya aku sayang sih sama plunger kameramen. Cuman kalau nggak di upgrade kan damage-nya jadi kecil ya. Nah dia udah pakai pistol untuk merubah apa sih namanya yang kerasukan sama Skibidi di controller ya. Bukan kerasukan sih maksudnya dikuasai oleh Skibidi di controller gitu guys. Sementara ini adalah para pekerja yang harus mencari uang ya guys ya. Agar pundi-pundi kekayaan kita tetap terjaga ya guys. Uang itu berfungsi untuk menaikkan atau mengupgrade semua benda yang ada di sini guys. Entah itu temboknya, entah itu skillnya, entah itu apa namanya hiasan-hiasannya. Yang paling penting sih ngupgrade damage-nya, ngupgrade skillnya. Nah ini salah satunya guys. Kita bisa upgrade kayak gini ya guys ya. Range-nya itu jangkauannya guys. Damage-nya kita bisa upgrade juga jadi maksimal. Terus attack speed-nya juga kita bisa upgrade. Dan itu membutuhkan uang ya guys ya. Jadi ini penting banget kita ngumpulin uang sebanyak-banyaknya di sini ya guys. Ulala. Dan sementara itu kita juga harus tetap ngumpulin uangnya di sini guys. Ini adalah cash. Apa namanya? Kasir apa? Kasir atau apa sih? Ya pokoknya gitulah tempat untuk mengeluarkan uang-uang yang kita punya ya guys ya. Ada Skibidi Ninja guys. Coba lihat. Ya ampun, oh ini nih kita mau upgrade si TV Man ya guys ya. Ini sih keren sebenarnya. Dia nembakin dari matanya laser merah dan tangannya juga ini ya guys ya. Tapi aku mau upgrade dia. Uangnya nggak cukup guys, nanti guys lah, sabar ya guys ya. Dan di sini ada telepon man. Dia telepon guys, bentuknya telepon zaman dulu guys tuh. Ya ampun, kita upgrade ya guys ya, sabar deh. Oh jadi merah teleponnya. Dan di sini ada speaker man guys. Speaker man ini bisa kita upgrade juga jadi Titan speaker man. Cuman Titan speaker man itu harus kita dapetinnya lewat Robux ya guys ya. Dan aku sih nggak nyaranin beli Robux lah. Senlaw aja slow, nikmati permainannya ya guys ya. Jadi kalau udah menikmati permainannya kan kita nggak kerasa ya. Tiba-tiba kita udah dapat uang banyak gitu ya kan. Tiba-tiba kita dapat yang apa namanya reward-reward gitu dengan berjuang sendiri ya guys ya. Tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun ya guys. Ya tapi kan lumayan ya guys ya kalau pakai Robux itu jadi cepet banget kita ngabisin rasa penasaran kita tuh jadi cepet banget ya guys. Nah ini pengen berubah kayak gimana kalau pakai Robux cepet banget gitu. Tapi ya udahlah ngapain sih buru-buru juga, enjoy aja the game, mainkan gitu guys. Oke. Nah selain itu juga guys kita kan harus upgrade ini ya apa bangunannya guys. Tapi nggak begitu penting sih sebenarnya. Ya penting gak penting lah maksudnya kalau kita upgrade bangunannya nanti kita akan dapetin atau apa
aliansi kita juga akan terupgrade ya guys ya. Posisi-posisinya itu bakal ada gitu guys. Nah ini speaker main tuh kita upgrade, itu tadinya nggak ada guys. Karena kita upgrade bangunannya jadi ada speaker main di sini, ada kamera main di sini, ada TV main di ujung sono gitu guys. Kalau nggak kita upgrade bangunannya, ini karakter-karakter ini nggak bakalan. Oh ini dikit lagi guys. Apakah kita bisa mengalahkannya? Apakah kita bisa mengalahkan Skibidi yang naik pesawat ya guys? Wow. Oh ini speaker man, telepon man itu. Apa sih bacanya telepon man? Masa iya telepon man? Phone man mungkin ya. Ya gitulah pokoknya yang kepalanya telepon gitu ya, telepon klasik. Itu ternyata dia nyerangnya dari jarak jauh loh guys. Beneran dia dari jarak jauh. Asik juga ternyata guys. Oke, jadi kita sebenarnya perlu banget yang jarak jauh gitu, terus tenaganya kuat ya guys ya. Karena yang tenaganya kuat, jaraknya jauh itu udah pasti bermanfaat banget ya guys. Karena akan banyak musuh yang bisa dihantam, ditembak-tembakin sama dia guys. Oke, kita uangnya udah 86.000. Aduh, lama banget ya. Lama banget sih ngumpulin uangnya guys. Dan itu tuh yang bikin orang-orang nggak sabar ya guys ya. Jadi kalau orang yang nggak sabar itu udah pasti nanti beli robak aja biar cepet, biar pengen tahu hasilnya kayak gimana kan gitu ya guys ya. Oke lah, nggak apa-apa ya guys ya. Kita mah harus bersabar aja ya guys ya. Buat apa buru-buru? Hidup ini untuk dinikmati guys, bukan untuk diburu-buru ya guys ya. Oke, nice. Ini kita dapat hadiah guys. Terus kita juga bisa spin. Dapat diamond. Dapat games itu untuk upgrade juga ya guys ya. Game itu untuk upgrade semua kemampuan yang ada di game ini guys. Ini beda sama tiap stage-nya. Nah, kalau upgrade di game itu kepake di semua stage ya guys ya. Entah itu stage yang sekarang kita mainin atau level berikutnya itu masih kepake. Jadi penting banget kita ngumpulin gems dan di upgrade skill ininya ya guys ya, skill gamenya gitu. Itu penting banget ya guys ya. Tapi lagi-lagi games itu membutuhkan robux, dan kalaupun nggak dari robux, kita dapetinnya dari lucky spin, dari hadiah, dari ngalahin musuh-musuhnya. Jadi kita harus bersabar. Sekali lagi kita harus bersabar ya guys ya. Sebagai gamers yang kere-hore, kita harus tetap bersabar ya guys. Nggak ada cerita lain, nggak ada cara lain selain bersabar dan menikmati gamenya. Oke, cukup ya basa-basonya. Oke guys, kita udah dapet ini. Tuh gamesnya 0, tapi kalau ada yang ngasih games itu bosnya guys ya. Bosnya itu bisa ngasih games yang banyak ya guys. Kayak yang di itu loh, yang belakangnya paling gede itu. Oke, jadi guys kita harus diupayakan cari uangnya lagi. Nah ini kita akan upgrade ya guys ya. Udah cukup uang kita guys. Yang ini juga harus kita upgrade. Nah ini kayak telepon kita upgrade jadi handphone, kira-kira kayak gimana jadinya ya guys ya. Keren gak sih? Sebentar aku dapet. Nah ini potion juga penting banget ya guys. Potion itu untuk dapetin apa namanya. Nah ini apa sih? Aduh. Oh, kita dapetin uangnya berapa kali, damage-nya berapa kali. Kita kalau udah nyalain potion tuh kayak gitu, guys. Itu bagus banget ya, guys. Membantu kita, guys. Oke. Baiklah, kita akan mulai upgrade TV man. Tuh, jadi kayak gini. Semakin kita upgrade, semakin sakit dia ya, guys ya. Nah, kita upgrade yang ini, yang tengah deh, guys. Sebentar. Uangnya kurang guys. Uangnya kurang. Ya Allah. Jadi kita harus bersabar ya guys ya. Bersabar adalah kunci ya guys ya. Uangnya kurang. Kita harus cari uang lagi guys. Baru 98. Kita cari-cari lagi ke tempat lain guys. Oke. Nah di sini nih tembakannya udah mulai ini ya guys ya, bervariasi guys. Nah, si ninja ini oke lah, biarinlah. Oke, ini si speakerman guys. Kita upgrade pakai apa? Kurang lagi uangnya. Uangnya kurang. Oke guys, sabarlah ya. Oke, sabar. Kita harus ngambil uang dulu ya guys ya. Mana nih uangku? Uangku mana? Uangku.
uangku bukan uangmu. Nah itu dia guys, kita ambil dulu uangnya di kasir ya guys. Apa sih namanya? Bukan kasir. Kita duduk aja di sini, kita dapet sih guys. Cuman ya udahlah, kita percepat aja ya. Nah guys, oke kita udah percepat nih guys. Kita udah kekumpul 2 juta guys. 2 juta guys, kita udah dapat banyak banget uangnya 2 juta. Dan ini juga fortune kita dapat. Kita juga dapat apa, lucky spin diputar-putar gitu ya guys ya. Jadi kita akan coba upgrade semua aliansi yang kita punya guys. Kita harus upgrade, itu dia guys. Sabar guys, kita spin-spin dulu. Yang gratisan itu kita ya harus bersabar kuncinya guys. Oke. Mana nih? Kita upgrade apa dulu ya guys ya yang keren? Kayaknya ini deh. Yang depan-depan dulu ya guys ya, biar nyerangnya tuh sakit gitu guys. Oke, kita pakai dulu fortune-nya guys. Nah, itu untuk mendapahin damage. Oke. Jadi setiap nah kita upgrade yang ini dulu guys. Lumayan ya guys ya. Ini plunger udah. Nah ini yang belum guys. Speaker man upgrade. Jadi big TV man. TV man, big speaker man. Ini kita upgrade jadi plonger lagi ya guys ya, kameramennya. Level up. Sebentar. Aduh, nah biar kelihatan, maksudnya beliau kelihatan. Level up jadi pakai baju biru. Nah, yang pakai baju merah ini si plonger. Nah, ini kita juga upgrade ya guys ya. Nice. Jadi yang paling kecil itu biasa si kameramen biasa, terus berikutnya di upgrade kita jadi kameramen yang pakai baju biru, terus jadi plunger kameramen. Nah, ini kita upgrade. Nah, kalau ini TV man biasa, kita upgrade jadi big TV man ya, guys. Nah, big TV man itu yang kepala TV-nya ada banyak ya, guys. Nah, ini juga kita upgrade. Nice. Setelah plunger kameramen itu kita bisa upgrade lagi, cuman harganya mahal banget tuh. Harganya 200 ribuan, 100 ribuan ya guys. Nah, ini guys, speakerman kita upgrade di sini. Big speakerman kita upgrade. Masih ada duitnya, masih banyak guys. Nah, jadi speaker woman aja deh. Lucu kayaknya dia bisa joget-joget soalnya. tapi itunya damage-nya kecil. Oh, tapi damage-nya kecil tapi attack speed-nya kencang, guys. Nggak apa-apa lah, itu sama aja kayaknya ya. Kayaknya sih sama aja sih. Ya udahlah, kita let's go. Upgrade aja ke speaker woman ya, guys. Seperti apa kah? Ya kan, kerjanya joget-joget ya kan. Tuh, wow, dia nembakin sesuatu dari perutnya, guys. Beda kali ya kalau di serial Skibidi di toilet itu nembaknya dari matanya guys, yang di kepala. Twing 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 gitu. Oke, kita upgradein juga ini telepon man. Aku penasaran sih telepon man ini kemampuannya kayak gimana ya guys. Tapi uangnya masih belum cukup. Kita harus upgrade dulu semuanya. Setelah semuanya terupgrade baru dimaksimalkan upgrade ya guys ya. Maksimum upgrade itu mahal banget guys. Ada 200 ribuan, ada yang 100 ribuan. 200 ribuan boleh. Dari yang paling murah tuh di sini 200 ribuan ya guys. Oke. Apa ini? Weh, ada lagi nih Skibidi yang bawa pesawat. Aduh, gimana ceritanya? Skibidi bawa pesawat itu gimana ceritanya sih, guys? Ya Allah. Kenapa ada Skibidi bawa pesawat, guys? Heran aku. Oke, kita upgrade yang tengah aja ya guys. Yang tengah ini keren loh. Dia loncat, menyerang. Oke lah, yang lain dulu guys. Kita upgrade pokoknya semuanya ke bagian upgrade maksimal. Nah ini kita kasih yang putih aja guys. Soalnya dia jarak jangkauannya paling jauh ya guys. Nah kalau ini kita coba jadi ini aja ya, laba-laba ya guys ya. Ini area of effect ya guys. Ini speakernya jadi yang ini aja kali. Oke deh, nggak apa-apa yang ini aja guys. Biar bervariasi, itu area of effect juga guys. Ngaruh sih area of effect itu ngalahin semua yang ada di area. Kan berkurang tuh darahnya ya. Setelah berkurang kayak gitu kan tinggal dihabisin sama yang single target gitu. Nice. Yes. Si
siap lah, pokoknya kita upgrade semua sampai maksimal. Ini dia, ini belum nih, masih ada lah, masih bisa kita yang pelangi guys. Nah yang ini guys, soalnya dia paling jauh jaraknya, enggak juga sih, sama aja ya, cuman kalau yang pelangi itu kayak yang biar war-wari aja lah ya. Oke kita lihat guys. Wah ada Skibidi aneh lagi, ini bosnya. Bosnya guys, dia pakai pesawat, kepalanya gede. Pesawatnya pakai pesawat rudal guys. Waduh. Ini darahnya paling banyak dia guys untuk di level yang ini guys. Ya Allah. Darahnya paling banyak di level ini guys. 200.000 darahnya guys. Kira-kira apakah aliansi kita akan bisa menjegal si Skibidi yang menggunakan pesawat roket ini guys, untuk tidak masuk ke dalam markas markas kita ya guys. Apakah kita bisa menjegalnya? Kita lihat nanti ya guys ya. Mamam tuh. Kita udah hampir maksimal sih, semua aliansi kita udah hampir maksimal ya guys. Oke, kita hanya tinggal bersabar saja guys. Kita nunggu apakah akan ada ini bos lagi guys. Bos si botak guys, si botak ini 30.000 doang ini apa namanya darahnya guys. Ini agak sedikit lebih mudah untuk dikalahkan sebenarnya guys ya si botak ini. Sementara Skibidi yang pakai pesawat itu agak susah banget guys, soalnya dia darahnya paling banyak untuk level ini ya guys. Untuk map ketiga tuh ada lagi ya guys ya, HP-nya atau darahnya itu sampai 300.000. Wow, itu makin banyak, tapi kita belum bisa masuk ke sana. Untuk naik ke level ketiga, guys, kita harus revert dulu selama 3 kali dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, guys. Jadi kita harus bersabar ya, guys. Ya. Mantap tuh tembakannya, guys, pelangi. Tembakan pelangi. Oke. Itu si speaker man. Si telepon man yang udah aku upgrade ternyata tembakannya kayak gitu guys, dia ngeluarin apa namanya kendaraan untuk nabrak. Wah ya ampun ya, dikit lagi guys, dikit lagi darahnya, dikit lagi, ayo please lah, bisa tumbang lah. Wah tumbang yes. Tumbang guys, nah ini, oh iya, bukan yang itu ternyata guys, yang paling banyak itu yang Skibidi ini guys. Sorry, aku salah lihat guys, sorry. Yang naik pesawat itu masih bisa dihandle guys, ternyata masih bisa guys. Oh ada lagi yang naik pesawat. Oh kalau yang naik pesawat ini mah masih gampang guys, yang itu masih lemah lah ya. Maksudnya ini loh yang kayak si Jesus Skibidi ya guys ya, yang paling banyak darahnya tuh bosnya tuh ya guys ya. Tadi tuh yang pakai pesawat cuma 120.000 guys darahnya. Jadi ya masih bisa ditanggulangi lah. Kita penasaran apakah kita akan spawn Jesus Skibidi botak ini guys. Untuk mendapatkan uang itu hadiahnya juga gede guys. Hadiahnya dapat duit 200.000 plus sama gemsnya juga 200 gems yang akan kita dapatin guys. Jadi pastinya kita akan spawn, tapi sebelum ini ya guys ya. Setelah si Skibidi letoy ininya lewat ya guys ya. Nah, kayaknya udah lewat tuh Skibidi letoynya. Kita spawn aja nanti ya sebentar. Nunggu hancur dulu kah? Oh, oke, kita spawn deh. Ini dia guys. Ini dia guys, raja dari segala raja Mas. Ini dia maksudnya si Skibidi yang paling kuat di level ini ya guys ya. Levelnya 200.000 darahnya ya guys. Aduh sampai belibet guys, saking apa namanya excitednya ya guys ya. Oke, kita coba lihat apakah kita mampu mengalahkan bos paling tebal darahnya ya guys ya. 200.000, bayangkan guys, 200.000. Oke, baiklah, tanpa kita berlama-lama lagi guys, coba kita upgrade dulu damage-nya ya guys ya. Mudah-mudahan bisa menghakimi, bisa mengalahkan dengan cepat gitu maksudnya. Kalau damage-nya dinaikin kan, nah gitu, ngurangin darahnya jadi makin banyak guys, lumayan tuh sampai 30%-an. Oke. Oke, masih lama guys. Keburu datang lagi yang krucil-krucil ini guys. Keburu datang si krucil-krucil ini guys.
Kita harus bersabar ya guys ya. Oh my god, kita harus bersabar. Kerucil-kerucil ninja hitam ini ternyata lumayan merepotkan juga kalau datangnya berbarengan guys. Lumayan merepotkan datangnya berbarengan guys. Oke, udah dibakar deh sama api-api asmara ya guys. Salah. Oke, Victory Kang. Sekarang kita lihat Skibidi Jesusnya di mana. Waduh, masih setengah darah. Tapi masih setengah jalan, guys. Kita masih ada harapan untuk bisa ngalahin dia, guys. Dia sampai sini udah setengah darah tuh. Tenang, setengah darah. Ini masih setengah perjalanan. Mudah-mudahan sih sampai sono bisa meninggal lah orang-orang si bos ini ya, guys ya. Ayo, semangat. Let's go. Ayo, semangat. Let's go. Ayo, semangat. Ini si bocil apa lagi kayak gini? Ah. Oke. Kita ambil dulu uangnya, guys. Ambil uangnya, guys. Oke. Ntar ini ya, udah maksimal belum sih? Belum maksimal, cuman uangnya kurang ya, guys ya. Jadi belum bisa upgrade secara maksimal. Damage-nya masih kurang, guys. Jaraknya juga jangkauannya juga masih kurang. Dan itu udah kuning, guys. Dikit lagi. Please. Please, bisa lah dong, dikit lagi guys. Please, ini dikit lagi guys, dikit lagi, come on. Oke, sabar. Dikit lagi guys, sementara ini adalah pintu gerbang kita di sebelah kanan. Dan sebelah kiri adalah pintu ke markas kita guys. Jangan sampai si botak ini masuk ke markas kita guys. Please, abislah, matilah kau. Aduh, ya kayaknya nggak bisa deh. Ya Allah, dikit lagi padahal udah merah. Kita dipit, guys. Aduh.